sudah kita diamkan 2 hari ya, jadi dia sudah betul-betul kering. Ini apa? Ini yang kita cabutin semua. Mencabutnya dengan diputer ya. Diputer terus tarik ya. Ini juga tinggal satu lagi. Nah, Anda bisa lihat di sini ini banyak lubang-lubang ya. Yang bekasnya apa namanya? Tusuk sate ya. Ini kita bisa tutupi dengan adonan sugar paste lagi, tapi disamakan warnanya dengan warna ini ya. Sebentar kita ambil dulu. Nah, ini yang bulat-bulatnya ini, yang lubang kita ambil adonannya sesuai dengan warna bajunya. Terus kita buat kecil-kecil, nanti kita akan tempelkan sehingga lubangnya hilang ya. Kita ambil putih telur. Letakkan di dalamnya. Terus tekan dengan sumpit. Ya, ada sedikit warna ungu, akan saya letakkan di belakang, di mana atasnya nanti akan saya letakkan bunga. Nah, panjang begini. Ya, kita tekan. Nah, selesai, kita ambil yang putih, lalu kita ambil cetakan yang kecil ya, sebesar ini. Kita akan tempel di atasnya. Oke, nah untuk finishing terakhirnya saya akan ukir dengan royal icing. Ini namanya royal icing. Ya, bisa lihat secara detail di sini. Nah, inilah sudah jadi yang namanya, oh ini kurang sedikit lagi, akan kasih di sini. Ini untuk menghilangkan efek-efek sambungan ya. Nah, ya, ini sudah selesai, Anda bisa lihat tuh. Ya, bisa lihat sekelilingnya, saya akan putar pelan-pelan. Ini dari depan sampai belakang bagus semua. Karena kita bikin detail satu-satu ya. Tuh, dia kalau lagi muter deng 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 ngek ngek ngok ngok. Deng 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 ngek ngek ngok ngok. Nah, nih finish sudah. Inilah yang namanya Mamma Mia rasa Sweet 17. Tunggu nanti saya akan bikin yang lakinya ya, mau bikin matador ya. Caranya nanti tunggu ya.